semua. Kali ini aku mau buat video tentang balas jurnal setup 2019. Daripada kebanyakan aku ngomong, mending ditonton aja. Let's get started. Di sini aku mau buat cover 2019. Simple sih, ini nggak terlalu ribet. Gampang banget kok ini. Selanjutnya aku buat future log 2019. Ini itu isinya kalender dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019. Kalian juga bisa bagi satu halaman itu untuk 3 kalender atau 2 kalender atau 4. Kalau di sini aku sih mau bagi 4. Nah, di sebelah kalender yang sudah dibuat, aku kasih kotak-kotak. Itu fungsinya buat ngisi ada apa sih di bulan itu atau kegiatan kita di bulan-bulan selanjutnya. Jadi bisa kita tandain dan keterangannya tuh ada di dalam kotak itu. Jadi kita bisa tulis keterangannya di kotak itu. Pokoknya dari bulan Januari sampai bulan Desember itu caranya sama kok. Cuman yang bikin beda itu warna-warnanya doang. Maaf ya agak lama, karena aku harus nulis kalender dari tanggal 1 sampai 30 itu selama 12 bulan. Jadi yang sabar ya. Selanjutnya, aku di sini mau bikin pixel indoors. Jadi, ini tuh fungsinya untuk memantau mood kita selama setahun. Jadi, di sini aku nulis dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, ke bawahnya aku tulis tanggal 1 sampai tanggal 31. Ya, walaupun ada beberapa bulannya cuma sampai tanggal 28 atau bahkan 30 doang. Oh iya, maaf ya semua yang years in pixel sama goals in 2019, untuk videonya kepotong, jadi ini udah jadi deh, maaf ya. Selanjutnya aku di sini bikin period and sick tracker, pokoknya gitu deh. Jadi di sini aku juga bisa mantau aku halangan atau aku sakit selama 1 tahun. Th-
Dari sini sama kok caranya kayak Pixel in Yours. Aku buat dari bulan Januari sampai bulan Desember dan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, di sebelahnya aku tulis note atau keterangannya. Period, sick atau both of them. Kalau period itu warna coklat, sick biru dan both of them itu aku kasih warna ungu. Dan selanjutnya aku bikin wishlist. Jadi di sini tuh aku bagi dua dan kayak penunjuk arah gitu. Yang satu need atau want. Jadi di sini tuh ada barang, beberapa barang yang aku harus beli atau aku hanya ingin doang. Dan yang terakhir ini adalah video ideas. Di sini aku bisa ngisi beberapa ide aku tentang YouTube. Akhirnya bullet journal setup 2019 kita jadi deh. Maaf ya kalau hasilnya kurang bagus dan kalian kurang suka. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku ya. Terima kasih.